saat ini orangnya sangat-sangat jenius, sangat-sangat pintar, membuat orang mempercaya. Contohnya seperti ketika kami berkenalan, untuk meyakinkan ayah saya bahwasanya dia seorang yang punya atau mampu, dia datang ke rumah saya membawa sebungkus rambutan di satu tangan. Rambutannya tidak banyak, hanya beberapa buahnya, kurang lebih 10 butir lah gitu. Tapi dari pemberiannya itu, ayah saya, kakek nenek saya punya kesimpulan bahwa Pak Hamzah ini orang berpunya, tapi tidak sombong. Coba dilihat rambutan ini. Ini bukan dibeli rambutan ini. Ini boleh dipetik dari pohonnya. Karena di sini tidak ada mengikat batang-batang rambutan itu. Itu contohnya. Padahal keadaannya 100% bertolak belakang. Maksudnya ini itu orang gak punya. Iya kan? Jadi susah payahnya dia beli rambutan, tapi ketika dibukanya itu ikatan, bungkus dia pakai sarung tangan, dikasih ke ayah saya. Tapi ayah saya lain berpendapat, maksudnya dia ini orang punya. Itu tadi antara ini apa contoh kecilnya itu. Sebabnya tanah saya dibikin tempat sampah tanpa ada yang membela. Pemda tapi RW-nya juga katanya nggak ngizinin, nggak berani. Banyak polisi segala macam berdatangan semua, sampai dinas kesehatan pun datang. Ah coba bapak di sini setengah jam tidur di sini saja, udah baunya sampai segala macam, sampai baju di dalam lemari pun bau. Cucu-cucu saya tuh muntah berak tuh sampai masuk rumah sakit, dan departemen kesehatannya pun datang ke sana, hanya bilang apa, kasihan ya, anak sekecil ini udah kena muntah berak tanpa seperak. Jadi saya melalang rumah saya itu, ya yang saya minta yang beli itu ya Pemda lah. Harapan ibu. Ya. Oke, kalian sekarang ketawa ya. Harapan saya ya pemerintah lah ya, yang selama ini memakai bapak, diantaranya Butar, Dikti, Pusat Bahasa, dan sejenisnya yang begitu lah ya, itu tolonglah diperhatikan. Hamzah ini kan sudah membawa nama Indonesia, mengharumkan nama Indonesia keluar mancanegara. Saya Ibu Nur Hamzah Terangputi menggugah hati Indonesia.